yang datang ke sini sama pacarnya. Bertahun-tahun pacaran tapi gak nikah-nikah, gue doain cepet putus, amin. Jangan sampai terjebak dalam, kalau kata anak-anak muda sekarang tuh toxic relationship. Tapi beneran deh, mungkin ini kan gue udah punya anak tiga ya, akan menuju anak ketiga. Yang masih terjebak dalam hubungan yang gak jelas, nikah enggak, nikahnya kayaknya masih agak jauh. Mungkin gue boleh kali ya, secara umur gue kayaknya lebih tua dibanding adik-adik manis-manis ini. Boleh lah kasih petua-petua gitu. Yang harusnya kalian sayangi itu diri kalian sendiri sebenarnya, bukan orang yang nggak jelas maunya apa. Dan harusnya yang dapat perhatian lebih besar itu adalah nyokap kalian, bukan pacar kalian itu. Apalagi mantan kalian yang nggak seberapa itu. Sekarang tuh banyak anak muda yang sibuk gimana caranya kasih hadiah terbaik untuk pasangannya, tapi dia lupa. Harusnya yang dapat hadiah terbaik itu adalah orang tuanya. Semoga orang tua yang hadir ke sini punya anak soleh-soleha semua, amin. Yang lebih sayang sama orang tuanya daripada pacarnya yang gak jelas-jelas banget juga itu. Gue berdoa semoga di sini tidak ada lagi yang mengalami seperti lagu yang akan kita bawa. Kalau kira-kira hubungannya udah gak jelas, tinggalin. Masih banyak ikan di laut, apalagi lautnya Halmahera Selatan gede banget tuh. Dari kerapu, kakap, semua di situ. Semoga segera move on teman-teman yang masih dalam keadaan galau, dan semoga yang datang ke sini dalam keadaan hati yang luka, semoga Allah angkat lukanya, Allah ganti dengan rasa bahagia sampai akhir hayatnya. Pikirannya udah kemana-mana aja pokoknya. Kita ulang dari awal teman-teman. Kita ulang dari awal. Let's go. Coba. Angkat tangannya. Lalu pegang dadanya masing-masing. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan marah-marah pakai lagu Armada. Nggak rela kok. Pakai lagu yang lain aja kalau mau marah-marah. Yang salah kan diri lu sendiri. Udah tahu dia nggak jelas. Kenapa ini pertahanin? Udah ganti lagu aja ya.
kisah ini bersama.